lagi bikin kaget ah. Kok pulangnya cepat sih? Katanya lembur. Habis aku kangen sama si kecil. Gadis kecilmu ini nakal, muter-muter terus di perut. Gadis? Gimana kamu tahu kalau ini perempuan? Tiap hari aku berdoa, pasti Tuhan dengar. Nggak percaya? Percaya, percaya. Ada apa, Suster? Menangis. Gak ada yang harus ditangis sih, dokter. Tidak usah malu kalau menangis. Itu artinya masih ada rasa haru di hati kita. Terima kasih, dokter. Saya ingat Jerry. Jerry selalu menanyakan papanya. Gusti bukan laki-laki yang cocok untuk menjadi seorang suami dan ayah. Ada yang cocok di sini, tapi kamu belum mengiyakannya. Sudahlah, dokter. Suster, di sini banyak orang sakit, dan kita harus menyembuhkannya. Tapi kalau kita sendiri yang sakit, kita tidak tahu kita harus bagaimana. Lenang Musi sudah menghubungi aku, dan aku pikir ada benarnya juga. Terlalu bahaya bagi Sandra untuk tinggal sendirian. Aku malah senang kok. Soalnya Sandra kan telah mengorbankan semuanya buat kita. Mama? Besok aku akan ngomong sama Mama. Aku yakin dia pasti mau ngerti. Saya sudah bosan dengan operasi. Saya ingin tetap hidup tanpa dengan operasi, dok. Ya, kami juga ingin yang demikian. Operasi terus-menerus. Saya ingin menyelesaikan karangan saya. Buku saya. Saya nggak peduli dengan jantung bobrok saya, dok. Kalau jantung Anda tidak diperbaiki, ada kemungkinan buku yang sedang Anda karang itu tidak akan pernah selesai. Ya. Nah, jadi Anda tidak usah terlalu tegang. Jangan terlalu bekerja keras, banyak istirahat. Dan Anda harus segera dioperasi. Saya akan kabari orang tua Anda. Orang tua saya sudah habis, dong. Saya sendirian. Maaf. Pesan dokter, Anda tidak boleh terlalu tegang.
Ada apa? Gak apa-apa. Apa yang terjadi? Gak apa-apa. Kayaknya dia bukan orang jahat, Pak. Buktinya tadi dia tolong Sheila. Kalau dia bukan orang jahat, kenapa tubuhnya luka? Dan kalau dia orang baik, kenapa dia tidak mau dibawa ke rumah sakit? Kenapa Papa nggak tanya? Dia tidak akan bicara tentang dirinya. Papa tahu orang macam apa dia. Dia luka, Pa. Dia butuh pertolongan. Kalau Papa mau nolong, jangan tanggung-tanggung. Kan Papa sendiri yang bawa dia kemari. Karena Papa enggak tega sama dia. Nah, ini baru namanya Papa. Sheila bangga sekali punya Papa. Masuk. Saya. Jangan. Kamu jangan bangun dulu. Saya kesini cuma mau bilang terima kasih. Kamu udah tolong saya. Sebenarnya kamu gak usah terlalu memaksakan diri. Kamu masih sakit kan? Ya, memang di sini ada beberapa pegawai yang kurang ajar. Maklum, pendidikannya rendah. Seharusnya saya nurutin Papa untuk gak berenang seenaknya. Tapi Papa Nona lebih tahu kan? Terus terang, kami nggak tahu siapa kamu, dari mana kamu, dan asal-usul kamu. Tapi buat saya itu nggak penting. Saya dan Papa sudah membicarakannya. Kalau saya udah gak sembuhan, saya pasti tinggalin tempat ini kok. Kamu bisa kerja di sini kalau kamu mau. Terima kasih. Nona gak usah nawarin saya pekerjaan. Kalau cuma mau ngucapin terima kasih. Kamu gak perlu pura-pura. Kamu butuh tempat berlindung di saat kamu seperti ini. Sampai luka kamu sembuh dan tubuhmu kuat kembali. Sekarang sih saya udah agak lebih kuat. Papa butuh tenaga. Kalau kamu perlu pekerjaan, kamu bisa bilang sama saya. Kampung kamu lumayan juga. Dan kamu gak punya otot kulit. Terus terang, saya saksi apakah kamu bisa melakukan pekerjaan kasar di sini. Terima kasih. Kalau saya dikasih kepercayaan, saya akan coba menjalankannya. Oke, kalau begitu. Sembuhkan dulu kalau kamu ya. Iya.